Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis ayam masak sakyong Chinese food Hong Kong style. Simple, sederhana. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, 1 ekor ayam. Daging ayam yang sudah kita cuci bersih dipotong sedang atau sesuai selera kita. Kita siapkan bahan lain, bawang merah, bawang putih, jahe. Bawang merah, bawang putih, dan jahe diiris tipis. Daging ayamnya kita bumbui, 1 bungkus sakyong, 1 sendok makan kaldu ayam, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh tepung maizena. Aduk sampai merata supaya tercampur dan diamkan selama 10 menit. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe sampai harum. Setelah berbau harum, masukkan potongan daging ayam yang sudah kita bumbui. Aduk-aduk dan masak sampai berubah warna. Tambahkan air secukupnya dan masak sampai matang. Setelah dimasak sampai matang, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Tumis daging ayam bumbu sakyong Chinese food Hong Kong style. Simple, sederhana, enak, gurih, dan lezat. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.